Sekarang kita mau mengumumkan Producer of the Year Indonesian Box Office Movie Awards 2018. Produser yang baik adalah produser yang mampu menyandingkan kualitas dan popularitas dalam filmnya. Harapan kami penghargaan khusus ini akan menginspirasi produser lain untuk menghasilkan produk yang bisa populer tapi juga tetap berkualitas. Setuju. Tapi jangan lupa, kita diajak main filmnya dong. Iya, iya, iya. Ya kan? Biar makin iya, box office anak lagi. Anak lima, yang ini satu tulisan mau kuliah. Ya, ini tulisan lo ya. Ya. Anak lima, satu mau kuliah. Jadi tolong dibantu ya bapak-bapak ya. Dan Producer of the Year diberikan kepada produser yang film-filmnya meraih total jumlah penonton paling banyak dalam jajaran top 10 film, 10 film box office selama 2017, dan penghargaan khusus atau Producer of the Year Indonesian Box Office Movie Award 2018 diberikan kepada Manoj Punjabi. Bapak Manoj Punjabi telah memproduksi film Ayat-Ayat Cinta 2, Surga Yang Tak Dirindukan, dan Danur I Can See Ghost. Dengan jumlah penonton lebih dari 7 juta. Yes. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada MD Pictures, keluarga besar MD Pictures, keluarga saya. Terima kasih. Dan ini untuk Danur, Ayat-Ayat Cinta, Surga Yang Tak Dirindukan, terima kasih. Dan juga kami membuat film box office, itu diapresiasi oleh penonton film Indonesia. Terima kasih atas supportnya film Indonesia. Segera, soon kita akan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita udah mulai naik selangkah demi selangkah, film Indonesia harus jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Terima kasih. IBOMA, terima kasih. SCTV, terima kasih. Thank you. Sesaat lagi, penghargaan untuk film box office tahun ini dan film box office terbaik Indonesian Box Office Movie Awards 2018.